Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Pelantikan dihelat di Istana Kepresidenan, Senin 21 Oktober. Pelantikan ini berdasarkan Kepres tentang pengangkatan Menteri Nomor 133 Pebagi 2024 dan Kepres No 135 Tahun 2024 sampai Kepres Nomor 141 Pebagi 2024 tentang pengangkatan pejabat setingkat menteri. Di antara nama-nama kejutan dan menarik di antara Kabinet Prabowo-Gibran adalah Teddy Indra Wijaya yang selama ini dikenal sebagai ajudan Prabowo akan dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Selain itu, ada nama Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi Menko Politik dan Keamanan. Selain itu, ada nama Luhut Panjaitan yang baru muncul dan diangkat menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka telah tiba di lokasi pukul 10 WIB. Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.